lo guys. Pagi ini rencananya mau ambil rambutan. Tuh di sana pohonnya tuh. Rambutannya udah, kalau kata bapakku bilang itu rambutan udah tinggal ujung-ujungnya aja, udah tua bulan terakhir. Pokoknya udah merah habis, udah semuanya udah tinggal sisa-sisa, tapi yang terakhir. Jadi merahnya itu udah merah maksimal, tinggal nunggu busuk. Jadi kita harus cepat-cepat ambil hari ini supaya nanti kita dapat rasakan rasa rambutan kampung ini di daerah Tanjung Batu. Setelah di Urung. Yuk, kita coba cari rambutannya. Wah, memang luar biasa dia punya rambutan nih. Merah betul. Nih, merah-merah nih. Ini isinya nih. Tebal. Manis banget. Patah-patah aja. Kuat, tak muat lagi ya. Manis. Wah. Keren. Waduh. Aduh. Ada sekerengganya. Ada semut angkrah. Aduh. Ini rambutannya nih. Merah. Aduh. Ada semutnya nih. Gila. Semutnya nih, rame. Aduh. Banyak semut angkrangnya nih. Rambutannya merah. Kita coba ya. Manis sekali. Aduh. Jadi pohonnya banyak semut angkrang ya. Enak kan? Ini lagi. Ini. Kayak semut angkrang. Tebal banget, berair. Masa udah maksimal nih. Ini. Oke. Okay. Ini paling masa nih, Pak ya? Udah habis lah. Oh, ini udah habis, tinggal nunggu busuk aja ya. Oh iya, yang merah banget ini. Dipilih nih rambutannya nih. Ya, hati-hati sama semutnya. Mana ya, itu. Pilih nih, dipilih yang dimasukkan lah, yang busuk tinggal. Merah kan? Coba rasa dulu. Wih, berair. Enak. Coba manis sekali enggak? Cantik. Ih, berair ya. Manis sekali ya? Ini kok airnya banyak kali ya? Alah, jatuh. ambil yang baru lagi. Ini nih, oh, ini merah kali nih. Enak. Manis ya? Coba rasa rambutannya tuh. Manis gak?
yang berair kayak gitu tuh udah masak maksimal itu. Enak, manis. Wah, oh, sedap ya. Awas bijinya jangan dimakan. Ini kotor nih apa ini. Wah, ini airnya sampai ke sini, air yang jorok nih. Itu mulutnya berair semua. Manis sekali ya?